Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. Number 8. Pakar dan spesialis, ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan kali ini yang berbahagia ini, saya akan membuat video tentang sangat banyaknya pertanyaan tentang hal yang viral yang menyangkut hal-hal mistis ya, yang lagi naik daun beberapa hari ini, yaitu yang menyangkut tentang KKN di Desa Penari ataukah tepatnya di Desa Rowobayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang kisah mistisnya, saya tidak membahas tentang tumbal ataukah orang-orang yang melakukan KKN di tempat itu, tapi banyaknya pertanyaan, sampai lebih dari 1000 pertanyaan yang membuat saya membuat video pada kesempatan kali ini untuk makna dibalik rahasia, yaitu kalimat di tempat petilasan Prabu Tawang Alun ya, yang pendiri Keraton Macan Putih. Ini saya akan membahas makna kalimat dari apa yang dibuat oleh Prabu Tawang Alun. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis untuk tahu tentang ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Itu yang dimana tempat sakral itu ada tulisan di bawahnya Air Sumber Kamulian ya. Jadi tempat poin yang Rowobayu itulah yang saya akan bahas makna dari apa maksud Prabu Tawang Alun pendiri Keraton Macan Putih ini, yang seperti Anda lihat ini keraton, bentuk Keraton Macan Putih, dan si Prabu Tawang Alun yang di sketsa wajahnya yang ada di samping sebelah kiri saya kalau dari video ya. Jadi ini saya tulis ya, saya tulis kalimat yang ada di petilasan Prabu Tawang Alun itu, tempat sakral pertama pertapaan yang tidak boleh mandi atau tidak boleh sembarangan orang masuk. Ini saya tulis karena saya tidak hafal bahasa Jawanya, dan kita akan kaji maknanya dalam ilmu tasawuf atau sufi ya. Yang dimana kalau dalam ilmu sufi ini, sebenarnya kalimat yang ditulis oleh Prabu Tawang Alun itu adalah kalimat sufi, kalimat yang sangat dalam, yang orang-orang yang secara fikih sangat susah menalar ilmu ini, karena ini biasanya orang mendapatkan dari ilmu-ilmu kebatinan tingkat tinggi, hasil tafakur yang sangat dalam, dan hasil belajar ilmu batin yang menuju level-level yang makna diri dengan Tuhan ya. Di sini saya akan sebut kalimatnya bahasa Jawanya ya, yang dimana tan ono wujud, kalimat Prabu Tawang Alun ini, tan ono wujud kejobo ono kang wujudake wujud, kang wujudake wujud iku kang sun arani Tuhan, ison paringi asmo Allah kang moho kuoso ya. Itu kalimat yang tertulis di petilasan sakral pertapaan Prabu Tawang Alun. Kita akan maknai, karena semua orang yang belajar ilmu-ilmu kebatinan ini pasti tujuannya satu,
sama ya, sama tujuannya, bagaimanapun cara dia jalan dia melalui kehendak Tuhan, ujung-ujungnya sama dan memiliki akhir yang sama. Meskipun di kalimat ini orang-orang fikih tidak mampu menelaahnya. Yang artinya dari bahasa Jawa ini, ketika hidup, di luar ada yang menghidupkan hidup. Itu dialah pemberi kehidupan, yang biasa aku memanggilnya Allah yang Maha Esa atau Kuasa. Jadi ini adalah kalimat sufi yang berasal dari tafakkur lama. Saya mampu merasakan kalimat ini tercipta dengan orang dulu itu melakukan pertapaan, atau orang kalau zaman sekarang bahasa mudahnya adalah tafakkur atau merenungi diri. Tapi renungan itu akan cepat masuk di tempat-tempat alam, seperti di tempat petilasan Prabu Tawang Alun. Jadi di sini saya tidak membahas tentang kisah-kisah orang KKN itu karena terlalu banyak ya, terlalu banyak orang yang menjelaskan di video ataukah bagaimana ceritanya, mungkin Anda bisa cari di channel-channel lain. Tapi di sini saya akan mengkaji rahasia daripada kalimat yang ditulis oleh pendiri Keraton Macan Putih ataukah Prabu Tawang Alun. Apa maksudnya ketika hidup di luar ada yang menghidupkan hidup ya? Jadi kalau kita kembali kepada filsafah Bismillah, kita beriman kepada Tuhan ataukah percaya kepada Tuhan yang satu yang memiliki nama banyak. Kalau dalam Islam Asmaul Husna, kalau wali-wali menyebutnya nama-nama berbeda, boleh memberikan nama dia yang mulia kepada Tuhan itu. Jadi yang memberi nama Tuhan itu adalah manusia, seperti Allah, Sang Maha Rohim dan sebagainya, nama-nama Sang Maulana dan sebagainya, boleh. Itu adalah nama sebutan manusia ya. Jadi Tuhan itu adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti barang baru, boleh diberikan nama yang mengandung kemuliaan. Jadi maksud Prabu Tawang Alun di sini, ketika hidup di luar ada yang menghidupkan hidup. Kenapa kita ibadah jangan mengharapkan surga dan neraka, meskipun diiming-imingi dalam Al-Quran, meskipun Allah sudah tahu watak manusia ini akan melakukan sebuah kebaikan atau keibadah kalau diiming-imingi, karena watak manusia itu suka dengan iming-imingan surga dan neraka. Jadi itu adalah teknik, karena Tuhan mengetahui apa kesukaan manusia. Sehingga kalau orang ibadah mengharap surga dan neraka, jadi tujuan inti niatnya itu dia mengharapkan sesuatu. Bagaimana jika surga dan neraka itu tidak ada ya? Apakah mau orang beribadah ya? Saya yakin dan pastikan rata-rata orang yang tidak mengenal Sang Pemberi Kehidupan ini, maka dia tidak akan mau. Orang kalau udah kenal yang memberi kehidupan ini, tidak butuh surga dan neraka, karena dia tahu, dia kenal ya. Di sini maksudnya ketika hidup di luar ada yang menghidupkan hidup, Anda, saya, dan semua orang yang hidup pada saat ini, kita melihat hewan, tumbuhan, kita sendiri, saya sebagai hamba, Anda yang menonton video saya ini, ataukah Anda yang hidup pada saat ini, itu Anda adalah pilihan ya. Anda hidup di dunia ini karena kasih dan sayang Allah, karena Rahman dan Rahim Sang Maulana ini. Jadi hidupnya Anda saat ini, adanya Anda pada saat ini, bisanya Anda bernafas, bisanya Anda menggerakkan sendi-sendi mata Anda, rambut Anda, bisanya Anda makan, minum, dan melihat alam semesta yang indah, itu karena kasih dan sayang Sang Zat Sejati ini. Itu bukan karena orang tua Anda, bukan karena apapun. Banyak orang yang suami istri bertahun-tahun bahkan sampai meninggal tidak punya anak. Banyak orang yang sudah punya anak tapi meninggal anaknya ya. Itu berarti dia tidak dikehendaki oleh Sang Maha Hidup. Jadi adanya Anda, hidupnya Anda, melihatnya Anda video saya ini adalah karena kasih dan sayang Tuhan ya. Kasih dan sayang Tuhan inilah yang tidak terbayar dengan apapun, yang tidak terbayar dengan sekedar surga dan neraka, yang tidak terbayar dengan
apapun hadiah yang akan diiming-imingi, ya, meskipun itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi ketika Anda niat Anda berbeda karena surga dan neraka, Anda mau berarti beribadah kepada Tuhan ini karena sesuatu, bukan semata-mata karena Sang Maha Hidup. Sang Maha Hidup ini membuat kehidupan ini termasuk kita adalah hal yang sangat luar biasa. Kita diizinkan hidup di dunia ini. Itu yang membuat kita tidak mengharapkan apa-apa, ya. Jadi kita diberikan hidup aja sudah luar biasa indah. Luar biasa kenikmatan yang sangat luar biasa. Lagi Anda mau surga, ya. Lagi Anda, kalau Anda tahu Anda dibuat oleh Sang Maha Hidup, diberizinkan hidup, ya buat apalagi Anda meminta surga dan neraka untuk menyembah yang membuat Anda, ya. Karena yang membuat Anda ini ada karena kasih dan sayang Dia. Adanya Anda karena adanya kehendak kasih dan sayang Tuhan. Jadi orang tua pun yang melahirkan kita, ya, Anda sayangnya minta ampun. Apalagi yang mengizinkan Anda hidup lahir di dunia ini. Jadi tidak perlulah Anda untuk menyembah Tuhan ini dengan harapan surga dan neraka. Karena kasih dan sayangnya tak terbatas sehingga kita berada di tempat ini. Ya, itu maksudnya ketika hidup di luar ada yang menghidupkan hidup. Itu adalah pemberi kehidupan. Ya, hidupnya kita di dunia ini beserta pohon-pohon, ikan, ayam, anjing, ataukah tokek dan sebagainya. Semua binatang-binatang itu adalah karya Tuhan, tercipta karena kasih dan sayang Tuhan. Sehingga mereka berzikir dengan cara masing-masing. Bahkan salah satu penelitian di Amerika bahwa tumbuhan itu mampu mengeluarkan frekuensi yang membentuk zikir-zikir dalam penelitian ilmiah oleh seorang pakar Amerika, ya, pakar frekuensi pada tumbuhan. Sehingga dalam salah satu hadis yang di mana seorang PSK yang kasih minum anjing kausan masuk surga, itu karena Allah tidak memandang, ya, yang hidup ini. Anjing itu makhluk Allah, ikan, kecoa dan semuanya itu adalah tercipta karena kasih dan sayang Allah. Sehingga seorang PSK yang melakukan kemungkaran, kalau dalam penglihatan kita, memberi minum kepada anjing kausan masuk surga karena dia menyelamatkan makhluk Allah, ya. Jadi jangan asal rusak tumbuhan, jangan asal bunuh binatang, karena semua tercipta, kita pun ada karena kasih sayang Tuhan, kecuali muzakkah. Misalnya ular mau mematok kita, itu kondisi terhimpit muzakkah, ya. Nah, itu dialah pemberi kehidupan yang biasa aku memanggilnya Allah yang Maha Esa atau Kuasa. Pemberi kehidupan itu dialah Tuhan yang namanya dibuat oleh manusia, yang sebutan Allah ataukah Sang Maulana ataukah nama-nama lain, itulah manusia yang memberikan nama. Jadi dalam penelitian juga oleh pakar antropologi yang meneliti tentang teori Big Bang, bahwa teori terciptanya bumi atau dunia ini itu tercipta dari satu ledakan besar yang dimana berputar ribuan miliar galaksi, satu putaran dalam arah masing-masing, tidak pernah tabrakan. Itu secara logika berarti ada yang mengatur, ya. Dan alam semesta ini dari teori Big Bang itu hidup, ya. Dia berkembang, langit-langit ini meluas, ya. Dan mereka mempercayai bahwa Tuhan dan alam semesta ini beserta isi-isinya, itulah Tuhan itu sendiri menurut mereka. Saya tidak mengatakan ini menurut saya. Sehingga dalam Al-Quran pun, kalau kamu mau lihat saya, lihatlah alam semesta ini beserta isinya. Firman Allah dalam Al-Quran, ya. Anda bisa cari sendiri di Al-Quran. Maksud dari Prabu Tawang Alung ini bahwa hidup Anda ini adalah diberikan kehidupan atas kasih dan sayang Tuhan. Ke orang tua saja Anda pun sangat berbakti, apalagi Sang Pemberi Kehidupan. Masa Anda minta surga neraka lagi? Jadi itu pun dibuat untuk Anda mau beribadah. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan, dia tidak akan mau ibadah kalau tak ada ancaman neraka dan harapan surga. Bagaimana jika surga dan neraka tak ada? Mau enggak orang
ibadah, ya harus mau. Karena apa? Karena adanya Anda, bukan karena orang tua Anda. Hidupnya Anda, geraknya, alis mata Anda melihat itu karena kasih dan sayang Zat yang Maha Sejati. Semoga maksud dari kalimat dari Prabu Tawang Alun di petilasannya yang keramat, yang pendiri Keraton Macan Putih, Anda bisa memaknai. Dan ini merupakan kalimat Sufi. Sufi itu adalah nama sebutan ilmu-ilmu dari Timur Tengah. Jadi kalau di kita ilmu kebatinan. Ini berarti Sang Prabu Tawang Alun ini salah satu orang yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi. Ya, sekian video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini untuk mengembangkan, untuk memberas subscribe dan lonceng notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum Anda mengakhiri video ini, Anda akan melihat sedikit review baju Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.